Arjun. Ini kenapa? Kenapa panitia udah mau tidur duluan nih? Panitia nih. Udah mau tidur duluan. Supaya fit, besok fit. Fit untuk menjalankan, untuk ngatur jamaah waktu sholat id. Jadi kita harus nginep malam ini di sini dan ternyata udah rame banget dan space untuk tidur walaupun sebentar lagi udah mau sholat subuh, tapi sebisa mungkin sejam ataupun dua jam kita untuk istirahat untuk mempersiapkan mengatur jamaah besok pagi. Dan di sini juga tadi ada bazar, itu bazarnya isinya makanan-makanan khas Indonesia dan yang jual juga orang Indonesia, cuma bayarnya apa enggak boleh pakai rupiah, bayarnya harus pakai yen eneng duitnya. Karena memang di Tokyo ini untuk orang Indonesia pusat untuk melaksanain sholat id ini tepatnya di Masjid Indonesia Tokyo ini di Meguro. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh dari sini itu datangnya malam duluan, datang malam jadi besok bisa ikut sholat id gitu. Itu ada yang numpang nih, ada subscribe yang numpang channel saya. Subscribe channel saya, namanya Ridaul Habi, Ridaul Habi. Oke. Ntar saya bakal kalau sama Bang Imam, kalau Bang Imam mau. Bahas apa? Bahas apa ya? Saya kan PUC, saya mau nanya tentang perawat, gitu gak bro? Boleh. Siap. Oke. Siap. Tunggu waktu, tempat. Oke. Sukses Bang YouTube-nya. Banyakin cemilan ya. 10 juga ada, santai. Oke. Dadah. Jadi teman-teman yang jauh dari Tokyo itu nginepnya sekarang. Mereka udah banyak banget, terutama teman-teman dari Kensuse itu udah madet. Udah memadati aula, masjid, lapangan, dan lorong-lorong di Sekolah Republik Indonesia ini. Jadi besok rencananya ada 3 gelombang untuk sholat id. Gelombang pertama itu jam berapa, Mas? Jam 7. Oh, itu ya. Cuma kalau misal 3 gelombang gak cukup, maka akan terjadi gelombang dan gelombang-gelombang selanjutnya, asal jangan terjadi gelombang tsunami. Oke, siap. Nah, setelah sholat id nanti kita akan menuju ke KBRI. Nanti di sana halal bihalal, karena KBRI Tokyo ini open house. House-nya dibuka gitu. Oke, siap. Mas, sekarang jam berapa, Mas? Jam 1. Subuh jam berapa? Subuh jam 2.41. Berarti ada waktu sekitar sejam setengah lah ya untuk istirahat. Oke, oya suminasa, sampai jumpa besok pagi di sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 2.51, sebentar lagi akan dimulai sholat subuh berjamaah dan jamaahnya membeludak sekali. Jadi masjid ditempati oleh ikhwan yang lantai 1 dan 2, resmenya akhwat di aula untuk ikhwan dan yang di kantin untuk akhwat. Udah ramai banget, udah penuh. Jadi yang sekarang aja udah cukup untuk melaksanain sholat id gelombang 1 sebenarnya. Udah penuh banget. Oke, siap. Aku nanya nih, kalau zakat di Jepang berapa bayarnya? Kalau zakat di Jepang, bayarnya berapa? Zakat fitrah. Untuk zakat fitrah di Jepang, itu per jiwa kita bisa bayarkan 1.500 yen. 1.500 yen. Ya. Dan bisa disalurkan ke panitia KMI. Ya. Ditunggu sampai subuh ya. Subuh udah selesai nih. Jam 6. Waktu Jepang ya. Jam 6 waktu Jepang. Jadi teman-teman nanti kalau yang tinggal di Jepang bisa bayar zakat fitrahnya ke panitia zakat di street. Panitia juga udah sibuk mempersiapkan halaman street juga untuk dipakai buat sholat id. Jadi bazar yang tadi malam ditutup dulu.
Nanti kan nggak ada tiangnya, jadi ini Bang Dejan ini yang megang ini tuh. Iya dong. Langsung. Saya, begitu. Ya, kita tuh jadi panitia di sini, tidak tidur susah payah kerja keras untuk menertibkan semuanya untuk agar berjalan lancar acara ini. Dan kita tidak meminta bayaran, tapi insya Allah akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, siap. Sekarang udah 5:30, tapi udah terang banget karena musim panas. Musim panas. Di aula jangan ditanya udah penuh, di masjid udah penuh. Jadi kalian yang datang jam segitu langsung masuk ke lapangan. Atau kan nunggu gelombang selanjutnya. Ya Mas Dayang ya. Sip. Dulu saya kesini pertama udah berangkat pagi-pagi. Oh. Dikirain bisa gelombang pertama. Ternyata dapat gelombang ketiga. Gimana? Halo yang guys. Mau lontong ketemu lagi nih di vlognya Pablo ada juga nih Pablo siapa? Aku Minal Aidin mas direkam ya. Hmm? 1, 2, 3 ntar dulu mas ganteng lo masa background iya. Backgroundnya sih lontong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cam koha. Artinya apa? Bahasa Bungkulu tuh kan. Gimana? Cam koha. Belum ya? Belum. Oke, masuk. Relax. Siapa nih? Assalamualaikum. Mas Dino. Assalamualaikum. Nah, itu mas. Lex siapa? Okay. Lebaran tanpa lontong bukan lebaran guys. Yes. Wow. Yeah, oke. Okay. Ya. Who's you smooth in part? Well. Sekarang udah 5:30. Nah, sebagian udah penuh. Kalau udah penuh pindah. Apa sih? Merah dong. Selang ngomong aku. Hai teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan loncengnya. Mam wew. Cam koha. Assalamualaikum teman-teman. Ini panitia kalau habis makan opor ini. Ngantuk coy. Ngantuk banget gila. Waduh. Ini. Kayaknya ada tulisan aneh-aneh nih di sini. Ada tulisan aneh-aneh ini apa nih? Apa? Apa nih? Dilarang pacaran. Kebersihan harus dijaga. Buanglah. Harbi pada tempatnya. Tempatnya. Cam koha. Oh, kata di sini. Baby car di sana nanti. Jadi ya. Jadi apa? Ambil di sini, akan lipat. Suruh dia lipat. Bang, oh. Untuk babynya sendiri dia bawa. Iya. Nanti babynya disimpan sini. Buset. Babynya dilipat. Greeting dong, assalamualaikum ibu. Gitu. Oke, okay. Babynya dilipat, taruh sana. Iya. Dilipat kartnya di bawah. Kartnya yang di bawah. Oke, jamaah udah datang. Taruh di sini ya. Ada teman satu angkatan. Bang. Cam koha. Saudara kok jangan takut-takut berputatan, bukan teman apa teman. Semua saudara. Pengaturan sah. Di sini kalian berkenalan, ayo. Jadi gimana kesan-kesannya Idul Fitri di Jepang, Mas? Sedih. Jauh dari keluarga. Enggak mudik. Aduh. Pengen mudik sebenarnya. Cuma tiket mahal ya. Tiket mahal nih. Dampaknya kesini juga soalnya, tiket mahal. Yang dikangenin apa, Mas? Kangenin tuh suasananya aja nih di Indonesia tuh sama keluarga itu. Kalau makanan mah di sini juga dapat opor ya. Gitu kan. Ada itu. Biasanya ibu di rumah masak apa, Mas? Masak yang pasti ketupat. Ketupat. Lontong. Enggak, ketupat aja nih. Ya ketupat aja. Ketupat sama lontong beda ya? Beda. Kalau lontong itu
cak lontong. Beda gitu. Jadi suasananya beda banget. Di sini perlu perjuangan untuk sholat id juga. Kalau di rumah tinggal melangkahkan kaki, karena emang lokasi tempat sholatnya di sebelah rumah gitu. Kalau di sini 1.5 jam naik kereta. Nginep dulu ya. Nginep dulu juga. Gitu. Sudah berapa kali mas? Nggak pulang mas? Kalau pulang sih berapa kali pulang, cuma Lebaran maksudnya? Tahun kemarin pulang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebaran di rumah. Tahun ini Lebaran di sini. Gitu. Cam Koha. Gitu aja deh, capek soalnya. Jadi closing statement. Tunggu bang. Ini kan ada Sumatera Selatan. Cigaune. Apa? Sulawesi Selatan. Selatan. Ini, Bali. Tetangganya siapa? Bayu Sukala ya. Anda ada apa? Ada apa? Ada. Pokoknya manusia yang beradat lah. Cam Koha. Jadi perjuangan untuk apa nih? Untuk sholat di Jepang itu beda. Kalau misal kita di Indonesia mungkin tinggal berangkat ke belakang rumah udah nyampe masjid. Iya. Kalau di sini harus naik kereta, naik bus, jalan kaki, antri, mengarungi lembah, naik gunung juga, becek lagi. Waduh. Baru ojek lagi. Sengsara amat sih kayaknya di Jepang. Kayaknya di Jepang enggak ada kayak gitu kan. Intinya beda aja, harus kuat terutama buat iman waktu jalan ke sini, apalagi musim panas. Dan karena kita panitia ya. Ada apa di musim panas? Ada apa di musim panas katanya? Kalau musim panas tuh panasnya bukan di hawa doang bang, di mata. Mata panas bener dah. Apalagi puasa gitu kan ya. Ngeliat ke atas takut. Ngeliat ke atas kejedot. Mata apa bang? Depan bahaya. Mata pencarian atau mata apa? Najwa. Mata Najwa. Najwa Sihab. Imam wew. Jadi kita ada di Sekolah Republik Indonesia Unyu Tokyo. Jadi teman-teman yang punya anak di Tokyo bisa di sekolahin di sini. Ini guru-gurunya. Saya matematik. Ini guru matematik. Matematik. Saya guru ngaji. Guru cinta. Wih, cinta. Gerak. Oke, jadi gitu aja karena sholat gelombang ketiga udah selesai. Jadi kita harus beres-beres stiker, beres-beres hati, dan beres-beres jiwa, menata jiwa lagi. Intinya takobalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Fitri 14.40. Berarti jam 2.40. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kesalahan yang udah lalu dan yang akan datang juga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibi.